PT Transjakarta meluncurkan dua bus seri vintage ataupun zaman dulu alias jadul. Bus ini sengaja didesain untuk mengenang kejayaan bus pengangkut penumpang Jakarta ataupun juga PPD. Kita lihat bersama, ini adalah bentuknya. Bus vintage ini memiliki kapasitas layaknya bus Transjakarta biasa, hanya saja ornamennya dibuat semirip mungkin dengan bus PPD lama. Badan bus bertuliskan vintage bus yang berarti bus klasik. Pada atap bus ditempel artikel dan surat kabar bergaya Tempo dulu. Jauh dekat 3500 ya, tulisannya seperti ini. Tempat duduk yang menghadap ke depan juga menjadi salah satu ciri bus vintage ini. Pada hari pertama beroperasi, bus vintage sudah dipenuhi oleh penumpang. Suka ya? Bikin nostalgia nggak? Iya, waktu kembali ke tahun. Jaman dulu seperti, nggak tahu sih saya jaman dulu itu belum. Cuman ya asik aja, ada modern dan klasik jadi satu di sini. Saya mengingat lagi zaman dulu kita naik bis, kita bangkunya dua-duanya. Modelnya, tapi memang sekarang kan Transjakarta, jadi sangat bagus sekali.